segment. Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Udah mulai. Hai geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Boom. Hai guys, apa kabar buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke. Siapa pun kalian menonton video ini, semoga selalu keadaan sehat dan selalu keadaan baik-baik saja tentunya. Yang mana ini adalah awal tahun 2022, semoga kecapaian ya semua angan-angan dan cita-cita kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Oke, nah jadi di video kali ini aku dapat kiriman sebuah link dari follow Instagram aku. Dia mengirimkan aku sebuah link yang berjudul sini adalah Rakyat Malaysia selalu tak serius, hikmah banjir. So jadi aku juga terus terang belum ada menonton video ini. Jadi langsung aja kita tonton videonya daripada penasaran gitu ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan bisa juga follow Instagram aku di sini. Di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain. Oke, langsung aja kita tonton videonya. 3 2 1 and let's we go. Boom. Oke. Nur Muhammad Production. Jadi ini jadi ini hikmah banjir. Oh iya, ini cerita. Jadi di bawah happy aja gitu ya. Dari yang muda, dari yang tua, sampai yang kecil aja main-main itu di saat banjir, geng. Halo. Halo. Eh, kampung kita tak ada menda pun, tak ada air pun naik. Mana ada air? Kampung kita okey. Okey je, okey. Kampung kita okey aja padahal air sudah sampai lutut, geng. Kampung demo ke ni? Oh, pagar lutut. Oh, kampung kita mana ada menda, tak ada air pun. Okey, bye. Okey, bye. Hai bundaku. Bundaku. Ini apa ini? Tunggu sebentar. Geng, ini sampai tidur di atas air. Ini gimana ceritanya? Bisa ngambang gitu. Woi bangun woi, itu banjir. Oke. Abang, saya tak kira bang, tapi saya try. Oh ya, 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 ya. Segment. Bisa gitu ya? Segment. Oke. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kita ulang lagi balik ya. Kita ulang lagi balik. Ini kita perhatikan dengan seksama. Oke, kita ulang lagi balik. 3 2 1 let's go. Dari channel Nur Muhammad Production, ya. Yeah. Oh, jadi ini ceritanya rakyat Malaysia itu tidak menganggap serius gitu ya. Jadi bawa bencana apa, bak bercanda aja gitu, geng. Anjir. Halo. Eh, kampung kita tak ada menda pun, tak ada air pun naik. Mana ada air? Kampung kita okey okay je. Insya-Allah tak ada menda-menda kampung kita. Kampung demo ke ni? Gak ada air padahal air dah sampai lutut, geng. Lutut. Oh, kampung kita mana ada menda, tak ada air pun. Okey, bye. Oh, ini lagi tidur. Ini ngapain, geng? Tunggu sebentar. Ini, oi, itu kok bisa ceritanya gimana gitu? Ini bisa tidur di atas air ini bisa ngambang gitu ceritanya gimana? Woi, ini banjir, geng. Bangun. Ya Allah. Abang, saya tak kira, tapi saya try. Oh, ya Allah. Ya, 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 ya. Segment. Eh, Malaysia sih kok kiri-kiri banget, geng. Serius dah. Segment. Astaga. Itu main skuter. Itu main skuter. On the way dari Kajang, Kajang ke Jeras, on the way ke Seremban. Dan sampai akan sampai di Muar. Ya Allah. Dah, 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 rakam lah.
Makan-makan santuy. Makan. Makan di atas air gitu langsung ya. Serentak dengan nadaku bersama jari jemariku menyeru menari bersama diriku. Di bawah happy aja tuh. Ada-ada aja di tiga ya, serius ya. Bila kerja tak siap tapi terpaksa buat malam banjir. Anjir, itu laptopnya udah kena lumpuran semua, geng. Dibantu bahan bercandaan gitu banjirnya ya. Ini ngapain? Ya Allah. Naik mobil padahal mobilnya kebanjiran. Hujan berhenti. Hancur hati. Basuh kereta guna air paip baru. Basuh kereta guna air banjir. Asik. Iya, keren, keren. Oh iya. Main poli. Tarikan terbaru di Kelang masuk percuma guys. Masuk percuma guys. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi Megi. Oke. Okay. Oi. Kunduri kawin atas darat, kunduri kawin atas air. Penutupan pengunjung tahun 2021. Ini ada suka dan duka. Yang suka bersyukur, yang duka juga tetap bersyukur. Dalam dugaan apa sekalipun datang pasti ada hikmahnya. Jiran bertegur sapa, persahabatan baru terbina, berkongsi rezeki tak kira bangsa. Oke. Oke, nah jadi video sudah selesai. Nah jadi ini bisa digambarkan bahwasanya rakyat Malaysia itu tidak serius gitu. Jadi ini ceritanya gimana ya, banjir bisa saja mengambil seluruh semua harta, tapi memang hati kental mereka, hati kental rakyat Malaysia itu benar-benar semua itu di bawah happy aja gitu ya. Namanya juga sudah banjir ya, mau diapain lagi gitu, namanya juga udah musibah gitu ya. Jadi mereka itu benar-benar membawa happy gitu ya, mau tidak mau ya mereka memang seperti yang kita lihat di dalam video gitu. So jadi sampai di sini dulu video ini, lebih dan kurang saya minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah silahkan luruskan di dalam komentar. Jadi saya Sahlan mohon pamit. Ini keseruan rakyat Malaysia itu padahal banjir tapi dibawa untuk bercandaan gitu, geng. Oke, nah jadi saya Sahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.